Dan di sini puluhan batu yang menyerupai fosil hewan laut deh, teman-teman. Oke ya teman-teman ya Sobat Cakra Panorama, kali ini kami di Gresik, di Desa Bunga, Kecamatan Bunga, Jawa Timur. Kita berada di lokasi di padang savana atau padang rumput ya. Dan di sini nanti kita akan menjumpai ya sebuah fosil kura-kura raksasa ya, atau fosil kerang. Nah, kalau menyebutnya di sini, masyarakat menyebutnya itu dengan batu jamur. Tetapi ini merupakan sebuah batu yang menyerupai lebih ke bentuk kura-kura, teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, Sobat Cakra. Dan ini sangat luar biasa sekali karena memang ini mungkin usianya sudah puluhan tahun ya teman-teman. Wow, luar biasa ya. Nah, ini lebih seperti jamur teman-teman. Wow, dan kita lihat bentuk ini ya teman-teman ya, seperti kerang-kerang ya, seperti fosil yang menyatu di tempat ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita melihat tempat ini ya tidak jauh dari laut ya, bisa jadi ini adalah fosil dari kerang dan kura-kura teman-teman. Nah, itu yang lebih mirip itu ya, lebih mirip kura-kura itu. Kita bersama Pak Ji Channel. Nah, ini seperti kerang Pak Ji. Seperti kerang ya, seperti hewan laut Pak Ji, ini Pak Ji. Lebih. Ya ini bentuk ini seperti ini kok ngajak cepong. Nah, ini kurang tahu Pak Ji itu Pak Ji. Jalan apa ya? Iya. Unik ya. Heeh. Kan batunya. Ya batu. Batu Pak Ji. Tangan ke sini loh. Loh, nah itu. Aneh. Aneh ini. Jalan tikus kok bisa sampai begini. Nah, ini seperti kura-kura raksasa ini ya, kura-kura yang sangat besar sekali. Tadi di sini tuh banyak sekali ya teman-temannya, banyak sekali di sini tuh berbentuk yang seperti kura-kura ini ya teman-teman. Jadi di area sini itu hampir batunya mirip seperti kura-kura. Nah, itu yang lebih mirip kura-kura ini. Nah, itu lebih mirip kura-kura. Nah, bisa jadi dulunya ini adalah lautan, lautan purba pada zaman itu ya teman-teman. Nah, ini mirip sekali dengan kura-kura. Wow, ini mirip, mirip banget ini dengan fosil kura-kura. Lebih ke fosil kura-kura dan kerang daripada fosil jamur teman-teman. Tapi masyarakat menyebutnya juga ini adalah fosil jamur. Ya. Coba kita ke sini dan kita akan mencoba naik ya, Sobat Cakra. Wow, luar biasa. Mantep ini. Dan di sini puluhan
batu yang menyerupai fosil hewan laut sih, teman-teman. Dan ini sore hari ya. Sore hari dan sudah jam menunjukkan pukul berapa ini ya? Sekitar jam 4-an, teman-teman. Jam 4 ya. Jadi tersebar di area sini itu banyak sekali. Nah, banyak dan ada sebagian yang mirip jamur. Unik sih. Nah, ini kura-kura. Mirip kura-kura. Bisa jadi ini usianya sudah ratusan tahun bahkan jutaan tahun ya, sehingga membentuk bebatuan seperti ini. Wow, luar biasa ini teman-teman, sobat cakra panorama. Coba kita turun lagi. Kita telusuri lagi, kita geser ke sana ya, teman-teman ya. Dan ini seperti padang savana ini. Wow. Lokasinya di Desa Bunga, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Unik-unik. Ngeri-ngeri ini, teman-teman. Oh, teman-teman berada di sana. Ya. Wow. Mantap dan sangat luar biasa. Di area batu, di area dataran tinggi, lebih mirip ke kura-kura daripada jamur kan ya, tapi sebagian masyarakat juga menyebutnya ini jamur, cuma kalau analisis saya pribadi itu mirip, lebih mirip ke kura-kura dan kerang, teman-teman. Biasa. Iya. Jadi memang pernah viral ya, teman-teman, pernah viral. Tapi saat iya, ada insiden ya, ada insiden. Wap ini kayaknya. Wanger. Ya teman-teman ya, itu saja yang dapat kami sampaikan ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, salam budaya.